Ini anak apa nih kok? Itu bapaknya anak sesarang master. Ibunya yang sama aktivator. Yang kiu-kiu kenut. Kiu-kiu kenut. Ini jantan nih. Jantan. Lagi giring perdana mono. Ini udah cetakan sini juga. Iya, ring sendiri. Oh, itu loss ring. Soalnya waktunya pasang ring kegedean. Kakinya gede banget ya. Longsor dia. Wah, bro. Dari ekornya udah kelihatan bro, burung tipis banget. Tipis banget tuh. Kayak kertas. Nalarnya bro. Nalarnya mewah banget bro. Tebel. Sisa tiga lagi ya. Burungnya gede panjang tuh. Gede panjang burung. Pacoknya ruwit. Tulangannya kasar banget bro, pendek, kasar. Tapi udangnya lebar bro, jarum, tebel. Mewah nih kok. Oke, mantep bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro, sama channel gue bro, Merpati Lost Dog. Nah, di video kali ini kita review kandangnya Koko Jakir bro, yang bertempat di Pondok Ranggon, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Cibubur bro. Nah, ada apa aja di kandang Koko Jakir? Ikutin terus video gue bro sampai habis. Lihat dulu lo, kandangnya lo. Sampai dalam bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Koko Jakir. Gua di sini sebagai pemilik sekaligus perawat, pelatih, dokter juga. Ya. Sekaligus peternak ya. Ya, peternak juga. Sambil ternak. Buat pensi baru. Gua tadinya main cuma sempet vakum. Habis vakum itu cukup ternak aja. Nah, baru mulai lagi kelapak bulan Februari. Februari kelapak yang geber temen. Baru geber mulai sendiri itu bulan Juni. Bulan Juni baru mulai geber sendiri. Berani geber, demam panggung dulu. Ya, begitu dah. Nah, ini kalau boleh tahu perahan-perahan apa ya sih, Kun? Katanya sih jalurnya keras nih, darahan ini. Tahu sih. Buat, jadi buat teman-teman Merpati Lost Dog di rumah kan pengen tahu nih kan, kepo. Siapa sih Koko Jakir gitu ya, boleh dijelasin kok. Di sini materi ternak ada anak garong. Anak garong ada bro. Garong. Ada anak sesarang master. Ada juga anak Liberty. Anak Liberty ada. Anak Bima. Anak Bima. Sama cucu Queen ada. Cucu Queen juga ada. Ada juga player-player yang cucu Thor, cucu Dori, sama cucu Meteor. Cucu Thor, adik Sri Kandi ada juga. Ada. Sama adik Sri Kandi bro. Oke, seperti apa burungnya? Ikutin terus video gue bro sampai habis. Di zoom dulu burungnya bro. Make it trendy, we look sexy. It's so icy, icy, icy,
애들이 병신놀이 하는 거 No one give a fuck Take over house 쓸어담아 다 나이 먹었어 후회하지 않아요 Let's be straight enemies Mesh potato 니 커리어 Terminate 좀 봐봐 맞추어 새끼들 니네 주제를 Here we go Making really on Getting icy zone Flexing I've been swerving Make it trendy We look sexy Here we go Making really on Getting icy zone Flexing I've been swerving Make it trendy We look sexy 이래도 많은 시간 살 돈이 첫분이 시작해서 이제 밥벌이 Rap style 비슷해 내 style 대출해 고마워 네 관심은 빠순이 거친 얘기 없는 매일에는 정중히 인사드려 볼 일 없어 우린 pardon me 위 공기 마시기 전에 차린 정신 도별하게 미쳐버린 뒤에 도전 이런 timing Ball like a long jump rim 그때 shotgun free throw 나는 몸만 하면 그때 벌고 변한 건 없어 don't like a full roll 좀 달라 보여 그거 비껴진 색안경 눈탱이였던 놈 이제 벌어 더러 one currency 바꿔 cash rules everything around me 유명세는 너나 가져 fuck that let's go making really on getting icy zone flexing I've been swerving make it trendy we look sexy here we go making really on getting icy zone flexing I've been swerving make it trendy we look sexy Ikutin terus video gue sampai habis ya bro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gue bro. Gratis bro, gratis. Nah nanti kita lihat burungnya satu persatu ya bro. Kita lihat kandang pacakannya dulu bro. Ini burung-burung yang udah lumayan dewasa. Ini kandang pacaknya bro. Semua kandang pacak. Ini piik-piikan nih bro yang udah besar, udah. Pik 4 pik 5 bro di sini kandangnya bro ya lumayan lega lah nah ini perahannya sangat wow bro isinya wow pokoknya nantinya ikutin terus video gue bro sampai habis biar tahu seperti apa perahannya dari mana aja kandang koko heru jakir Oke nih kok, yang pertama boleh dilihat kok burungnya kok. Ini dari anakan apa nih? Dari perahan mana nih? Yang ini ya. Ya. Nih, adik kandung Sri Kandi dari Mas Burhan. Ini adik kandung Sri Kandi. Dari tim apa nih kok? Desa Batang. Desa Batang, Imam Burhanuddin. Badannya mantep banget bro ini adik asli adik kandung terakhir ini oh ini adik terakhir nah, silangannya udah nggak ini lagi dari Sri Kandi bro masih setengah jalan gitu. Oh baru dilatih setengah jalan nah, ini kembali ini berarti di sini telurnya dipacakin terus ya belum kalau ini oh kalau belum diambil masih betina geber gitu jadi pelayar aja nggak ada lagi kok dapetin dulu burungnya ini adiknya ganti bro mewah bro berkelas pulang anak kasar banget naganya gede naga gede banget selanjutnya ada apa kok jantan cucu queen jantan cucu queen dari halilintar halilintar anak queen ketemu anak leak jangrong cucu queen halilintar ya sampel anak pertamanya itu udah sekolah udah jadi pelayan cuma sayangnya mewah jadi nggak bisa dimainin burungnya panjang ya diranjang besar tapi bodinya ramping banget ramping banget dipegang pas lumayan besar dulu ngangkat ini berapa nih kok ya sekitar segitulah oh sekian lah ya yang ini anak-anaknya banyak juga yang udah jadi pelayan tuh udah ada cuma sayangnya dia miring kepalanya sekarang nggak bisa buat main berarti lagi macak lagi nanti keluar ada lagi anak satu batik mewah ini bro mukanya muka jahat clearnya bagus ya iya clearnya juga bagus ini asli darahan queen nih
Ada lagi kok yang lain kok. Itu lagi di ini ceweknya apa tuh cewek? Pasangin sama anak Bima dari Mas Jun, Mas Junet. Anak Bima dari Mas Junet. Iya, cuma kepalanya belum sembuh. Anak Bima dari Mas Junet, bro. Ada juga bro di sini bro. Udah sayang ya. Lagi sakit ya. Birahi udah mau kawin. Aduh, udah sembuh ya. Udah bisa kawin. Pas. Tadinya badannya mel banget kenyal. Ada lagi kok. Ya. Ini apa nih yang tertulis nih? Itu anak sesarang master. Anak Kenwood ketemu sesarang master. Anak Kenwood ketemu sarang master. Sarang master. Master tim Kenwood. Kalau ini mau di pancarahannya banyak bro. banyak banget. Puas kalau main kesini. Nanti kalau warga bisik-bisik ya kamu ya? Iya, bisa. Japri bisa japri aja, bos. Bisik, darahnya keras-keras di sini. Ini anak Kenwood ketemu sesarang master. Sesarang master. Iya, master itu adik Kenwood. Adik Kenwood. Iya, adik. Ya, adik Kenwood. Tapi sedarang masih. Iya, lembrit tuh. Kelas banget ini burung, bro. Iya. Gak ada yang bolong lah. Warna mirip, warnanya juga mirip, mirip asli kandangnya Kenwood ya. Ini mirip jaguar nih ya. Mirip jaguar. Badannya bro enak banget bro. Rata-rata dia pegangannya kayak gini, rata-rata. Badannya besar besar. Iya badannya. Ya betinanya apa tuh kok? Nah ini lagi dipasangin sama anak Garong. Oh. Garong kemarin juara di IP. Ini anak Garong nih yang kemarin juara di anak IP. Ini anak Garong ketemu apa nih? Ini Garong ketemu ibu Garong dia. Inbreed. Ibu Garong, Garong ketemu ibu Garong. Ini anak Garong bro. Belum ya pacoknya ya. Anak Garong bro. Sampel anaknya udah ada di tim lagi. Oh, sampel anaknya udah ada. Di sini baru anak pertama betina jadinya. Berarti dibayarin lagi gitu? Enggak, jadi di sana udah dapet dia. Oh, udah diternak. Oh, udah diternak. Panjang-panjang ya. Panjang kasar nih. Panjang banget lah bro, kasar banget belum. Tapi tetap ramping ya badannya. Iya, ramping ya. Kayak ibunya. Waduh, juga tenaganya gede banget. Ceweknya tenaganya gede banget. Ini anak asli, anak Garong. Asli. Gelang kuning. Gelang kuning ya bro. Tim AG ya. Tim AG. Tim AG. Dulu ngangkatnya tahun berapa nih kok? Januari 2020 berarti? Januari 2021. Oh, 2021. Oke. Ada lagi kok yang lain kok? Ini jantan. Ini dari Pak Haji Ari, premium. Pak Haji Ari, premium. Ini premium Karawang. Golden Mood sama Dori. Oh ini masih darah Dori. Iya, darah Dori. Golden Mood. Gede, body ramping, panjang. Bulunya halus banget, halus banget. Saya suka ini lebih-lebih ngabung. Iya. Halus lagi bulunya. Rabahnya ngeri tuh. Ulangan kasar. Capek udah serem. Berarti masih darah Dori, Kenwood Golden. Kenwood Golden. Golden. Golden itu kan bule-bule ya. Jadi Kenwood bule. Pindah ke Pai jadi Golden. Gelangnya premium ya. Iya, premium Karawang.
premium perawat. Dikasih betina apa tuh, dari mana itu? Ini betina dari Koh Deni Sinter. Koh Deni Sinter. Ya, yang lagi viral bapaknya. Liberty. Ini anak Liberty. Oh, berarti ini anak Liberty yang mewah pokoknya deh. Empuk banget. Kenyal kan ya? Iya, kenyal banget tuh. Kenyal banget lagi. Kayak apem. Kayak apem Jawa juga ini. Lari lo. Mau matung. Dagingnya bagus banget. Asli darahan Liberty. Liberty ya, jatuhnya cucu Kenwood. Cucu Kenwood Liberty anak Kenwood. Kalau banget. Apa banget ya. Kerapan paling wow nih. Pegang agak enak pun. Yang tak. Ada lagi kok yang lain kok. Nah ini Pajak merangkap jadi player. Mana? Astroboy. Astroboy. Ya. Pajak merangkap jadi player. Wow. Ya. Ini yang kemarin juara ini ya? Iya, ini. Dia juara PB. Juara BOB. PB. Oh, PB. Nah, kita. Itu udah ada ini ya, udah ada visitnya. Ini anak apa nih? Itu dia cucu Meteor. Cucu Meteor. Langsung dari Pak Ahmad. Langsung dari Pak Ahmad. Bapaknya itu player prestasi, ibunya anak Meteor. Anak yang bernaga. Ini udah podium kemarin ya? Iya. Baru berapa giringan? 3 giringan. 3 giringan. Mahal. Podium bro. Jalur yang regri. Enak banget ini pegangannya. Burung simple. Bulunya bagus. Halus banget lagi fit banget lagi kerja. Halus banget. Halus banget. Berarti ini semua burung di sini tetap di telora di pacak. Iya, digeser. Buat teman-teman yang mau pinang anak-anak-anakan atau cucu-cucunya ya, ya bisa ya langsung aja ke bisa langsung japri aja lewat mbah bisa. Oke, boleh lewat saya juga bisa, nanti saya anterin di sini. Anterin bro burungnya bro. Ada lagi bang, ini ceweknya apa nih? Lagi ngelor ya? Lagi jodohan baru. Oh jodohan baru. Ada lagi? Itu yang kedua. Ini apa ya? Ya itu cucu Dori. Oh ini cucu Dori. Iya. Baru pulang sekolah nih dia di Bayunan baru. Baru jalan cucu Dori. Giringan Bening ya tuh mau coba. Coba lomba ya. Iya. Cucu Dori. Cucu Dori bro. Ini udah berapa lama nih? Itu sempat lama juga soalnya waktu sekolah katanya cedera terus dia. Enak banget tuh badannya, enak banget. Badannya enak banget. Rapok Jawa. Enak banget bro badannya bro. Betinanya dikasih apa itu? Masih betina geber. Masih betina geber. Belum diambil anaknya. Lara bro. Kelas Lara. Burungnya ceper panjang. Kepalanya kepala curut ya. Ya. Tapi patok lancip. Betinanya betina geber ya. Ada lagi kok. Nah, ini aktivator. Aktivator ini dia nih. Aktivator nih. Anakan mana nih kon? Aktivator itu bapaknya dia anak Thor. Bapaknya anak Thor, berarti cucunya Thor ya. Ibunya anak predator. Ibunya anak predator. Anak predator. Tolong setengah bro. Thor semua. John Thor. Ini bro lari bro. Mewah bro. Kelas.
ini udah pasti nanti banyak pesenan nih dari teman-teman Merpati Lost Door nih. Amin. Nanti bisa via Japri ya, ya. Karena di sini arahannya jelas. Ya harga harga saudara bro. Di bawah yang lain lah. Ya. Ini burung ini mewah nih, mewah banget. Bulunya halus. Dagingnya empuk. Empuk banget dagingnya. Bulunya pendek. Kakinya panjang, bro. Kakinya panjang. Ini sempurna nih. Kakinya panjang. Nada juga rapet-rapet. Pacok ke runcing, bro. Kemarin itu lomba perdana dapat di B ya. Lomba perdana masuk juara 4. Soalnya semifinal itu ketemu bareng sama RS. Oh iya iya iya. Udah itu udah juara ya. Di sini ya udah dapat visit juga. Langsung ya. Geser ke A. Coba yang di A. Betinanya dikasih apa nih? Betina gebernya itu cucu piu-piu sekaligus cucu kenmut. Oh, ini cucu piu-piu sekaligus cucu kenmut. Cucu kenmut. Ya, anak piu-piu ketemu anak kenmut. Jadi main sambil geser. Soalnya ada yang minta juga. Berarti ini untuk banyak yang pesan nih. Cucu piu-piu. Cucu kenmut. Sekaligus cucu kenmut. Ini lare lo. Badannya enak banget ya. Badannya enak banget bro. Badannya. Anaknya dia juga badannya lumis bagus. Nih yang pertama ini di sini anaknya. Nah ini dia anaknya. Ini anaknya nih. Ketemu sama jantan yang ini nih. Yang sesarang master. Iya. Pertama. Ini udah banyak juga ya. Oke kok, saya kira udah cukup menarik ya buat apa video saya ini. Semoga tambah banyak senangnya. Amin, amin, amin. Semoga sukses terus. Amin. Ternakannya makin bagus, mengeluarkan merpati-merpati juara kok. Amin. Masa depan. Oke, buat teman-teman yang ingin pinang anakan dari kandang Koko Jakir, peternaknya langsung bro, langsung aja bro ke sini via Japri atau melalui saya boleh ya. Nanti saya antri. Sukses terus ya kok. Siap. Semoga channel Merpati Lotur bermanfaat. Amin. Teman-teman ya, di manapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gua. Gratis bro, gratis. Salam satu hobi, salam satu lagi. Merpati Lotur. Wow.